اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Ini ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi lagi menghampiri ke dalam channel Radio 12 Malam. Minta maaf dalam sehari dua ni saya lambat untuk update. Ada tugas hakiki yang perlu dilaksanakan. Minta maaf lagi sekali. Okey. Terima kasih kerana ramai lagi yang menunggu dengan kisah-kisah selanjutnya. Jadi kita tak nak mengoceh lagi panjang. Kita akan teruskan dengan episod yang ke-75 dari Tok Awangah yang bertajuk Ular Menjadi Perempuan. Tidak tahu apa puncanya, Sonyal ketawa memanjang sambil menghantuk-hantukkan kepalanya ke dinding rumah. Terkejut juga Hajah Encom melihat kelakuan anak mudanya yang tiba-tiba sahaja berkelakuan ganjil. Kalau mahu dikatakan Sonyal itu tidak berduit disebabkan menganggur, tidak pula. Kalau ia pun, Hajah Encom tidak keberatan untuk memberinya. Bukanlah banyak sangat belanja Sonyal setiap hari. Kalau setakat membeli rokok sebungkus, bila-bila saja Hajah Encom sanggup menanggungnya. Lagipun bukan selama-lamanya Sonyal menganggur. Mungkin juga dalam masa sebulan dua ini, dia boleh mendapatkan pekerjaan. Setidak-tidaknya memasuki askar pun sudah memadai. Itu dia. Untuk makluman dulu-dulu, kalau dalam cerita ni, kisah dia pasal rokok tembak. Tapi tambah 90-an, top lah. Dan Hill 7 dari 14. Baru berapa ringgit? Tak sampai 4 ringgit pun. Baik, kita teruskan. Memang Sonyal sudah memohon menjadi askar. Sudah pun pergi interview untuk menyertai rekrut. Sebab itu, Hajah Encom tidak percaya sangat kalau Sonyal berkelakuan ganjil kerana tidak ada wang. Semasa Haji Mahdar datang menjengah anak saudaranya itu, Sonyal tidak berhenti-henti ketawa. Hairan juga dia. Haji Mahdar juga tidak percaya yang Sonyal jadi begitu disebabkan tidak berduit kerana lama sangat menganggur. Kalau menganggur pun bukan bermakna Sonyal tidak mempunyai wang. Haji Mahdah tahu, ayah tirinya iaitu Datuk Sonyal banyak meninggalkan bendang untuk anak-anaknya. Malah, dia sendiri pun mendapat sedikit bahagian peninggalannya. Okey, Masyu? Hampir juga dia bermasam muka dengan Hajah Encom disebabkan dia hanyalah anak tiri sahaja kepada arwah Haji Drani. Bagaimanapun tidak lama Hajah Encom bermasam muka dengannya pun. Haji Mahdah dengan Hajah Encom adik-beradik satu emak. Terlepas ayah Haji Mahdah iaitu Parjan meninggal dunia dalam kemalangan di Skinjan. Emaknya berkahwin pula dengan Haji Drani di Sungai Besar. Tetapi Haji Drani sudah menganggap dia sama macam anaknya sendiri juga. Sonyal, dah kenapa engkau ni? Haji Mahdah mendekati anak saudaranya sebaik sahaja dia naik ke rumah. Sonyal ni terus ketawa memanjang. Sekali-sekala dia menghantukkan kepalanya ke dinding hingga lebam. Hajah Encom sudah kebingungan, tidak tahu bagaimana mahu menghalang. Saya ni dah tak tahu apa nak buat lah Abang Haji. Beritahu Hajah Encom menahan sebak di dada. Anjang Zaimah yang ikut sama cuba menenteramkan adik iparnya itu. Memang siapa pun risau menghadapi keadaannya demikian. Tiba-tiba sahaja Sonyal berkelakuan ganjil. Kalau sakit boleh juga dibawa ke hospital untuk dirawat. Tetapi Sonyal ni bukannya sakit. Dia sekadar berkelakuan ganjil. Bila dia mula kena macam ni? Soal Anjang Saimah memegang bahu adik iparnya. Sejak subuh tadi, ujar Hajah Encom terputus-putus menahan kegelisahan yang kian menusuk. Yalah, malam tadi ada ustaz datang. Cepat saja Anjang Saimah teringatkan saya. Kalau dia singgah masa balik dari Setiawan, bolehlah dia tengok-tengokkan si Sonyal ni. Allah, salah dialog. Saya ulang balik. Kalau dia singgah masa balik dari Setiawan, bolehlah dia tengokkan Sonyal ni. Haji Mahdar pula yang menyambung. Takkan dia nak singgah lagi. Anjang Saimah menghela nafas. Hajah Encom tidak peduli sangat apa yang difikirkan oleh Haji Mahdar dan Anjang Saimah. Sama ada saya akan singgah ataupun tidak di rumah Haji Mahdar dalam perjalanan balik dari Setiawan, tidak penting pun bagi dia. Hajah Encom hanya mahu ikhtiarkan sama ada Sonyal perlu dibawa ke hospital ataupun tidak.
Kalau mau diubati cara kampung, siapa pula yang perlu dicari? Dia pun bukanlah tahu sangat tentang dukun bagaimana yang sesuai dipanggil. Wak mat di kampung nelayan hanyalah sekadar berkebolehan mengubati bisul ataupun barah kulit. Okey, barah kulit ke padu juga ni. Ilmu-ilmu ni. Baik, teruskan. Tentulah wak mat tidak sanggup sekiranya dijemput mengubati Sonel. Lagipun sakit ganjil Sonel itu tidak pernah pula berlaku. Malim baloh pula. Mana tahu mengubati penyakit. Dia hanya berkebolehan mendekut burung ruak-ruak. Haji Encong percaya Malim Baloh juga tidak tahu bagaimana mahu mengubati Sonel. Memang dia sudah mengajak beberapa orang dukun di situ, tetapi Haji Haikom tidak ya Allah. Maafkan saya Haikom begininya. Saya ulang balik ya. Memang dia sudah mengajak beberapa orang dukun di situ, tetapi Haji Encong tidak berani mencuba. Maaf ya, saya sebenarnya saya confused nak sebut Encom ke Encom ke. Abadalah kita ikut. Kita sebutan dia betul Encom. Kita ikut yang tu ya. Baik, kita teruskan. Manalah tahu penyakit anaknya akan bertambah pasang pula. Tapi, kita tak boleh biarkan Sonel macam ni. Haji Mahdar mula keraskan suaranya. Mana boleh bertagan-tagan kalau mahu mengambil keputusan. Okey guys, bantu saya. Bertagan-tagan ni adakah maksudnya bertangguh-tangguh? Bertagan-tagan ni bahasa daripada dialek mana ni? Nanti komen ya guys. Kalau semua tahu tidak, maafkan saya. Kalau semua sudah tidak boleh diharap, siapa lagi yang mahu digantungkan harapan? Tidak-tidaknya, kita cubalah Malim Baloh dulu. Cadang Anjang Saimah. Terpulanglah pada Bang Haji. Terpaksa juga Haji Encom mengalah setelah keadaan Sonel tidak dapat dikawal. Apabila Haji Encom sudah memberi persetujuan, Malim Baloh dijemput pada petang itu juga. Ketika Malim Baloh menunggang motosikal Hondanya melalui Permatang Parit, hampir terbabas di kedalam selut sawah apabila seekor ular tedung selar menunggu di hadapannya. Tergamam dia apabila diadang ular tedung sedar yang garang mengembang ke leher. Okey, saya menjelaskan. Saya sebenarnya ular ni tak adalah saya geli sangat. Tapi sejak saya bercerita kisah pasal Tuan Awangah ni, banyak sangat sebut pasal ular. Saya dah start jadi meremang. Semalam pun dia jumpa seekor melintas jalan. Aduh, selar ke tu? Allah. Baik, kita teruskan. Tergamam dia apabila diadang oleh ulang tedung selar yang garang mengembangkan leher itu. Apa salah aku awak adang ni, ha pendekar? Segera dia merendahkan suara apabila melihat ular tedung selar itu. Ular tersebut merendahkan kepalanya semula setelah ditegur lembut oleh Malim Baloh. Tetapi ia tetap terjegat di situ dengan lehernya yang terkembang. Bagilah aku lalu pendekar. Ujarnya macam-macam memahami kemahuan ular tersebut. Disebabkan ular itu tidak juga menyisih, Malim Baloh menongkat ke motosikalnya. Tiga kali dihentak-hentakkannya tumit ke tanah. Lantas membacakan, Bismillahirrahmanirrahim, saya try baca ya. Minta bantu saya di dalam komen ya. Bismillahirrahmanirrahim, lai asukul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim, lai yasrifu su'ilallah. Bismillahirrahmanirrahim, makana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim, la yabil hasanata illallah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian Malim Baloh memusingkan pula badannya tiga kali dengan mengisar dua tapak tangannya. Aku ni tak cari musuh, tapi nampaknya awak berniat salah. Malim Baloh melepaskan geram apabila diadang oleh ular tersebut. Melihatkan Malim Baloh mula marah, ular tersebut kembali meninggikan kepalanya dengan ekornya sahaja telah mencecah ke bumi. Ui, tinggi berdiri dia ni. Berbayang-bayang leher ular itu mengembang di silau cahaya matahari yang memancar. Hei, mengembang pula bila cerita pasal ular ni, kaki saya dekat bawah meja. Bukannya nampak selalu kan? Kita teruskan ya. Melihatkan Malim Baloh mula marah. Maaf, ini terulang balik daripada awal. Kita teruskan. Kalau geruh pun, tak galatlah aku pendekar.
Malim Baloh sudah nekat mahu melawan musuh di hadapannya. Dia berundur 3 langkah, lantas mengunci tumit ke bumi bagaikan menumpu pasak. Bagaimanapun, ular berkenaan tidak juga menerkam. Kalau ia menghambur, memang boleh sampai ke tempat Malim Baloh itu berdiri. Tentu ia boleh memagut ubun-ubun mangsanya. Memang, ular tedung selar ini tidak mematuk bahagian lain mangsanya apabila keruh tiba. Dia akan mencari ubun-ubun atau bahagian sendi sahaja. Malim Baloh juga tidak berundur lagi. Tumitnya bagaikan terlekat pada tanah hingga kan tidak boleh direnggangkan lagi. Dia tahu ular itu sengaja mencari geruh apabila dia berada dalam perjalanan ke rumah Haji Encom untuk mengubati Sonel. Sudah tentu perjalanannya diadang apabila Sonel bukan lagi diganggu ilmu hitam. Tetapi ada gangguan lain yang merasuk anak muda itu. Kalaulah sekadar ilmu hitam, masakan pula terserempak jelmaan ular tedung selar di situ. Tentu di hadapannya bukan ular biasa yang tersesat meranduk belukar. Kalau awak sengaja nak cari geruh, terpaksa jugalah kita berlawan, ucap Malim Baloh semacam mencabar. Belum tentu geruh siapa lagi petang ni. Dia menggertak bibir dengan menekan kuat tumitnya ke bumi. Sekaligus ular itu melompat, tetapi terkamannya bagaikan tertampan pada cermin kaca. Dia terpelanting semula ke belakang. Cepat-cepat dia menegakkan semula kepalanya, mahu mengancam lagi. Inni tawakkaltu alaihi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa azihun binasiyatiha inni rabbi ala siratim mustaqim. Malim Baloh berikhtiar membacakan doa-doa daripada ayat Al-Quran. Selebihnya terserahlah kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dicubanya juga menerkam sekalipun terpelanting bagaikan tertampan ke tembok yang keras. Menggelupur ia beberapa ketika. Kemudian ia mengangkat kepala semula sambil melingkuk-lingkukkan seperti ranting aur di tengah arus yang deras. Ketika inilah Safar, anak Haji Mahdar, sampai mahu menjengah Malim Baloh. Memang puas mereka menunggu. Bimbang juga kalau-kalau Malim Baloh terlupa. Sebab itulah Safar datang menjengah. Jangan marah, Safar. Jangan marah, perintah Malim Baloh. Sebaik saja ternampak Safar menuju ke arahnya. Cepat-cepat Safar menungkap motosikal Hondanya untuk mencari buluh ataupun kayu. Mahu membantu. Kau balik dulu, Safar, ujar Malim Baloh. Tidak mahu anak muda itu masuk campur. Engkau beritahu dengan Abang Haji, kejap lagi aku datang, katanya menyuruh Safar berundur. Habis, Abang Malim ni macam mana? Safar tidak sampai hati mahu meninggalkan Malim Baloh dalam keadaan yang terancam demikian. Biarkan alai sendiri, laung Malim Baloh tidak lepas menekan tumitnya ke tanah. Serba salah Safar mahu berundur. Dia tidak boleh membiarkan Malim Baloh diancam. Ular tedung selar memang jahat. Mudah sahaja menerkam mangsa apabila terserempak. Patukannya terlalu bisa kalau singgah pada bahagian ubun-ubun. Sebab itulah Malim Baloh perlu dibantu. Setidak-tidaknya carikan buluh panjang untuk dihambat ke kepala ular berkenaan. Hanya buluh yang mampu melemahkan tenaga ular yang garang begitu. Biarlah aku carikan buluh, Abang Malim. Safar memberi jaminan untuk membantu. Cepat-cepat dia memusing balik motosikalnya mahu berundur. Jangan. Sebab ini bukannya ular, ini setan. Gerutu Malim Baloh menyuruh Safar balik segera. Tetapi Safar tidak terus balik. Dia menyimpang mengikut permatang di parit lain untuk keluar ke jalan besar. Saat ini Wat Mat perlu dipanggil. Dia tahu benar fasal Wat Mat kalau terserempak ular, mudah sajalah dia menangkapnya. Macam binatang jinak yang tidak melawan apa-apa. Bukan setakat boleh mengubati bisul ataupun bengkak urat sahaja. Orang kampung pun tahu keistimewaan Wat Mat. Anjing gila yang galak menyalak pun akan terkunci mulut apabila Wat Mat menekan jari ke telapak tangan. Bagus Wat Mat ni, bagus. Ini patut dijemput masuk ke parlimen. Baik, kita teruskan. Buaya di Sungai Tengi pun jinak kalau Wat Mat sudah kocakkan air dengan kakinya. Sebab itulah Safar terus mencari Wat Mat di rumahnya. Orang tua itu tengah membetulkan pula hulu parang semasa Safar sampai. Tidak sempat Safar memberitahu mengenai Sonel yang diganggu sakit ganjil. Tergagap-gagap dia menceritakan pada Wat Mat mengenai ular tedung selar yang mengancam Malim Baloh. Cepat, Wak. Apa Malim diancam ular tu? Beritahu Safar dalam keadaan yang kelam kabut tidak keruan.
Ular apa pula? Hairan Wak Mat melihat Safar ketakutan macam ayam yang terserempak dengan helang sewa. Sewah lah ya. Ular terdung selah. Sahutnya terputus-putus suara. Heish, Malim pun bolehlah jinakkan ular tu. Ujar Wak Mat semacam tidak percaya Malim Baloh memerlukan pertolongan dia. Masakan ada binatang liar berani mengganggu Malim Baloh. Kalau masuk ke hutan, katak puru pun tidak akan melintas di depannya. Bagaimana pula tiba-tiba dia tertewas diancam ular terdung selah. Cepatlah Wak Mat, cepat. Gesa Safar semakin cemas. Terpaksa jugalah Wak Mat tergopoh-gopoh mengikut kemahuan Safar. Lantas dia membonceng motosikal anak muda itu. Mereka sama-sama ke permatan parit tempat Malim Baloh diancam ular terdung selar. Sebaik saja sampai dari arah belakang Malim Baloh, mereka berdua tidak terus rapat. Ular terdung selar itu masih lagi menegakkan badan dengan ekor yang cecah ke bumi. Malim Baloh masih bertahan dengan tumit dipasakkan ke tanah. Undur, undur kau Malim, undur. Perintah Wak Mat memanggil dari arah belakang. Menyedari Wak Mat ada di belakang, perlahan-lahan Malim Baloh berundur. Sebaik sahaja Malim Baloh melepaskan pasak tumitnya ke tanah, ular itu menerkam ke arahnya. Tetapi, dengan pantas Wak Mat menerpa menangkap kepala ular berkenaan. Sekaligus ular itu berpintal-pintal di tangan Wak Mat. Aku ni raja segala ular. Kalau kau ular sebenar ular, ikut perintah aku. Bentak Wak Mat menjentik kepala ular terdung selah itu 3 kali. Tetapi ular terdung selah itu semakin garang. Dia terus berpintal-pintal di tangan Wak Mat mahu melepaskan diri. Semakin ular itu meronta, semakin kuat pula Wak Mat mencengkam lehernya. Rupanya kau ni puaka tanah. Nak menyamar jadi ular? Ejek Wak Mat setelah menyedari di tangannya bukanlah ular biasa yang boleh dijinakkan. Lantas ditonjokkanlah kepala ular itu ke tanah. Ketika ini, asap keluar di kepala ular berkenaan bagaikan besi panas yang tercecah ke air. Menggelupur ular tersebut hingga seluruh badannya melurut dari tangan Wak Mat seperti tali sabutnya lembik. Selepas itu, dilemparkannya ular yang lembik itu ke dalam selut sawah. Sebaik saja jatuh ke lumpur, tiba-tiba ular itu berpusar ligat hingga lumpurnya memercik. Mujurlah Wak Mat cepat sampai. Ujar Malim Baloh menepuk bahu Wak Mat. Saya ni dah tak boleh bertahan lagi tadi. Terasa susah juga nak bernafas. Dia memberitahu sambil mengeluh pendek. Kalau lambat Wak Mat datang membantu, mungkin geruhnya tiba. Dia hampir tertewas dalam pergelutan secara batin. Tumitnya yang terpasak ke tanah hanyalah sebagai tembok bertahan. Lama-kelamaan lututnya semakin lemah. Ketika ini bermakna tembok bertahan mulai retak. Dia akan tewas apabila semua tembok bertahan runtuh tersembam. Safar yang beritahu aku. Jelas Wak Mat. Tersengih-sengih mengerling kepada Safar. Anak muda itu tertegun melihat kejadian tersebut. Macam tidak percaya, dia melihat pusaran lumpur tempat ular itu jatuh yang dilemparkan oleh Wak Mat. Tetapi semuanya belum berakhir. Ular itu kembali menegakkan kepalanya. Dengan pantas, Wak Mat mencengkup tanah lantas dikepalnya 3 butir. Tanah kepala itu diludahnya 3 kali. Kemudian dicampaknya ke arah ular itu. Terpaksa ular berkenaan mencakup tanah kepal yang dilemparkan oleh Wak Mat. Sebaik sahaja ular tersebut menelan tanah yang dikepal itu, perlahan-lahan ia berubah menjadi perempuan muda berpakaian kain putih nipis. Seluruh tubuhnya lokos dipaliti lumpur. Saat ini cuma Wak Mat sahaja yang nampak perempuan muda yang tertegak di tengah lumpur sawah. Malim Baloh dan Safar sekadar melihat ular terdung selar itu terhuyung-hayang seolah-olah mabuk di tengah sawah. Apa niat kau yang sebenarnya ni? Mereka berdua mendengar Wak Mat membentak dengan telunjuk menunding ke arah ular berkenaan. Aku diperintah jaga orang. Tapi Malim Baloh ni nak ganggu. Beritahu perempuan muda itu terbatuk-batuk akibat teruk didera. Malim Baloh tak ganggu kau pun. Kenapa yang kau ganggu dia? Semakin keras Wak Mat memberi amaran. Malim Baloh datang nak tunjuk pandai. Sahut perempuan muda itu melirik senyum. Kau jangan nak cuba nak goda aku. Tegas Wak Mat memberi amaran. Sekarang ni aku beri tempoh 1 minit. Kau nak berunduk atau nak bertahan daripada serangan aku seterusnya? Malim Baloh dan Safar dapat melihat ular terdung selar itu melenggok-lenggok lemah bagi mahu mengalah. Tentu ular tersebut dapat memahami setiap patah perkataan daripada Wak Mat itu.
Sebab itulah penduduk di kampung berkenaan tahu benar mengenai kebolehan Wak Mat menangkap ular. Kalau ular sawah melingkar menangkap ayam di reban, mereka akan memanggil Wak Mat. Malah mangsa yang dipatuk ular kapak pun akan menjemput Wak Mat. Mereka tidak akan berkejar membawa mangsa ke hospital sebelum meminta Wak Mat jampikan. Tidak heranlah Wak Mat mudah saja menjinakkan ular tenung selar yang garang semacam yang mengancam Malim Baloh. Tetapi Malim Baloh sendiri dapat rasakan siapa sebenarnya yang mengancam dia. Kalau setakat ular biasa, tentu ia tidak akan melintas di hadapannya. Saya daripada tadi meremang dia ni sebab kaki di bawah meja kan. Saya macam biasa kan, saya rekod di orang kata luar, outdoor. Aduh, lain macam. Dia tahu binatang-binatang liar tidak akan mengganggunya. Wak Mat pun tahu dia yang dia mengamalkan pelenggang hingga tidak ada seekor pun binatang liar melintas di hadapannya apabila masuk ke hutan. Mereka yang berburu ke hutan pun tidak akan membawa dia bersama. Faham? Kalau orang ada pelenggang ni maksudnya rusa pun tak dapat lah ya. Faham? Sekarang, perambus kau, bentak Wak Mat menuding jari bagaikan menunyuh-nunyuh angin. Perempuan muda itu menghilang sedikit demi sedikit bagaikan asap ditiup angin. Dalam masa yang sama, Malim Baloh dan Safar melihat ular tersebut menyusup ke dalam lumpur sawah, hilang tidak kelihatan ke mana arah yang ditujunya. Kau ni sebenarnya nak ke mana? Soal Wak Mat sebaik saja semuanya berakhir. Nak tengok Sonel sakit, beritahu Malim Baloh perlahan. Sakit? Sakit apa? Terkejut juga Wak Mat mendengar khabar tersebut. Baru semalam dia ke rumah aku, tempah hulu parang. Dia semacam tidak percaya apabila diberitahu yang Sonel itu sakit. Memang betul, semalam dia ada berjumpa dengan anak muda itu. Gembira sangat Sonel Fasal dapat diinterview sebagai menjadi askar. Selepas diinterview, dia akan diberitahu dalam tempoh 2 minggu. Sama ada permohonannya diterima ataupun ditolak. Sekiranya diterima menjadi askar, dia akan diberi waran tiket ke Port Dickson. Wow, tu makluman saya dulu duduk di sana. Ayah saya askar. Siapa di sini orang Port Dickson? PD, PD, guys. Orang Bandar Sunggala, Kisah Bandar Sunggala, hotel, apa namanya? Marina Resort. Itu semua ada kisah-kisah best sebenarnya. Tak apa, next time, insyaAllah saya akan ceritakan kisah seram di kawasan tu. Baik. Malam tadi sakitnya, tiba-tiba saja tak sedar diri, jelas Safar mengela nafas. Disebabkan mendengar Sonel sakit, Wak Mat pun terus ikut sama ke rumah Haji Encom. Kalau tidak mengubati pun, apalah salahnya menziarah. Sewaktu mereka sampai, Sonel masih juga ketawa tersengih-sengih. Sekali-sekala dia mengantuk-ngantukkan kepala ke dinding. Kesan lebam dan bengkak-bengkak jelas berbirat di dahi. Kenapa yang lambat? Haji Mahdan memandang anaknya Safar. Saya ada hal kat rumah tadi. Cepat-cepat Malim Baloh memotong untuk menyembunyikan kejadian yang menimpa dirinya. Mana jumpa Wak Mat ni? Soal Haji Mahdan apabila Wak Mat mengulur tangan bersalaman dengannya. Memang saya suruh Safar jemput sekali. Malim Baloh berdalih menyebabkan Safar tidak sempat mahu menerangkan kejadian sebenarnya. Disebabkan mereka dalam keadaan yang cemas, Haji Mahdar pun tidak banyaklah bersoal jawab. Kalau sudah Malim Baloh dan Wak Mat datang serentak, biarlah mereka berdua tengokkan Sonel. Lagipun mereka sama-sama dikenali sebagai dukun di situ. Ui, rasa seram macam ada dekat bawah kursi pula rasa ni. Tapi kita teruskan ya. Mereka berdua masih kelihatan penat, tetapi Malim Baloh sengaja tampil mendekati Sonel. Dia mahu menyembunyikan segala kejadian yang menimpa dirinya. Biarlah Haji Mahdar, Haji Encom, Anjang Saimah dan jiran-jiran yang berkumpul di situ tidak tahu. Kalau Safar menceritakan pun pada kemudian hari, tidak menjadi soal padanya. Perkara yang penting biarlah kejadian itu disembunyikan dahulu ketika itu. Setidak-tidaknya mereka berdua sudah menyedari apa sebenarnya yang menyelubungi diri Sonel. Berikan aku cuban penyirat jala. Okey, baik. Siapa tahu cuban tu? Cuban penyirat jala. Boleh komen ya, guys? Wak Mat menawarkan diri untuk sama membantu Malim Baloh. Di rumah ni tak ada cuban, beritahu Hajah Encom perlahan-lahan. Safa, kau balik kejap. Lantas Haji Mahdar berpaling ke arah anaknya. Ambilkan cuban ayah dekat rumah. Tanpa bertangguh,
Zafar turun ke tengah laman. Cepat-cepat dia menghidupkan enjin motosikal Hondanya. Dia mesti cepat mengambil cuban itu. Tentu barang itu mustahak untuk digunakan mengubati Sonel. Biarlah dia bersusah payah asalkan Sonel dapat dipulihkan. Tetapi belum pun sempat Zafar melepasi halaman rumah, tiba-tiba tayar motosikal Hondanya kempis tidak berangin. Mahu dikatakan bocor, tidak pula kelihatan bekas ditusuk paku. Kenapa tu Zafar? Haji Encu menerpa ke pintu sebaik sahaja mendengar Zafar mematikan enjin motosikalnya. Tayarnya bocor, beritahu Zafar keheranan. Eh, tengok dekat belakang kau. Terkejut Haji Encu apabila melihat ranjau buluh bercerancang di tengah halaman. Dari mana pula datangnya ranjau buluh itu? Tiba-tiba sahaja bercerancang di situ. Cepat-cepat Zafar melompat. Dia juga terkejut melihat banyaknya ranjau buluh bercerancang di tengah halaman, sedangkan ketika dia turun, tak ada pun satu ranjau itu tercacak di situ. Jiran-jiran yang berada di dalam rumah juga menerpa ke pintu. Semuanya menjadi panik dengan kejadian tersebut. Mereka melihat sendiri ranjau-ranjau buluh bercerancang di tengah halaman. Tersilap pijak, sudah tentu tertusuk ke tapak kaki. Di tengah serambi rumah, Sonel masih juga ketawa terkekeh-kekeh. Dia menghantuk-hantukkan kepala ke dinding hingga berdegam kuat. Seorang pun tidak dapat menghalang dia daripada menghantukkan kepala ke dinding. Bukan sekadar lebam dan berbekam darah saja, tetapi sudah memercikkan darah. Sonel, oh Sonel. Saya bila sebut Sonel, teringat cerita ni. Soleh, soleh. Cerita apa dah lupa lah. Baik, kita teruskan. Sonel, oh Sonel. Meh pandang sini. Malin Balung memujuk. Sekalipun jiran-jiran yang ada di situ riuh dengan kejadian di tengah halaman, Malin Balung tidak peduli pun ranjau buluh yang tercancang di tengah halaman, tetapi perlu menghadapi kejadian yang menimpa Sonel. Macam mana ni Abang Haji? Anjang Saimah juga tidak keruan menghadapi suasana demikian. Belum pernah seumur hidupnya berhadapan dengan kejadian tersebut. Terasa seram sejuk seluruh tubuhnya. Haji Mahdal juga bingkas bangun. Sebelum itu, dia tetap bersila rapat menghadap Sonel mengantuk-antukkan kepala ke dinding. Astaghfirullah, astaghfirullah. Keluh Haji Mahdal. Masalah Sonel belum selesai. Satu bala lagi datang. Keluhnya macam kecewa. Macam mana nak ambil cuban jala tu? Soal Haji Encom tidak keruan memandang Wak Mat. Wak Mat tidak menyahut, sebaliknya cepat-cepat diterjun ke tengah halaman. Tidak bertangguh, dia menghentakkan tumitnya ke atas ranjau buluh itu. Ranjau buluh itu mendap bagaikan rapuh, tetapi kaki Wak Mat tidak ditusuk. Ni Malim, kau tengokkan Sonel tu. Laung Wak Mat dari tengah halaman. Adan kau Zafar, sekarang ni pergi bawa motosikal kau. Perintah Wak Mat. Terus menghantar tumit ke setiap ranjau yang bercerancang di situ. Cepat-cepat Zafar menghidupkan semula enjin. Sebaik saja dia menunggang semula motosikalnya. Tidak ada pula kesan tayarnya pancit. Tetapi Zafar tidak peduli lagi. Dia sudah tahu puncanya sejak melihat ular tedung selar yang mengancam Malin Balung. Sepanjang perjalanan itu, hati Zafar berdebar-debar juga. Bimbang juga dia kalau diadang ular tedung selar macam Malin Balung tadi. Bagaimanapun dia terpaksa teguhkan semangat. Kalau tidak nekat menghadapi suasana begitu, tentu keadaan Sonel bertambah teruk. Sewaktu dia sampai di hadapan rumah, saya sudah bersiap-siap untuk balik bersama dengan Usin Biduk. Sudah lama saya tercegat memberi salam. Tidak ada siapa pun yang menyahut. Memang sudah saya duga, tentu Haji Mahdar tidak ada di rumah. Memang cemas muka Zafar apabila membentikan motosikalnya. Ayah ada dekat rumah Mak Encom ni Ustaz. Beritahu Zafar sebaik sahaja bersalam dengan saya. Kalau begitu, tak apalah. Sahut saya, mahu masuk semula ke kereta. Kim salam je lah pada Pak Haji. Biar saya balik dulu ya. Ujar saya, tidak mahu mengganggu Haji Mahdar. Tapi kan, elok Ustaz ke sana. Cepat-cepat Zafar menahan. Ayah nak jumpa sangat dengan Ustaz. Katanya serba salah. Malam tadi kan dah jumpa. Jelas saya. Tidak jadi masuk ke kereta. Ini perkara lain. Berkali-kali dia sebut nama Ustaz. Zafar masih berkeras mengajak saya menemui Haji Mahdar. Serba salah juga saya apabila diberitahu demikian oleh Zafar.
Manalah tahu berkecil hati pula Haji Mahdar sekiranya saya tidak menemui dia di rumah Haji Hincom. Tentu dia benar-benar mahu menemui saya. Kalau sudah berkali-kali menyebut nama saya, mau tak mau, memang terpaksa jugalah saya mengajak Usin Biduk ke rumah Haji Hincom. Semasa kami sampai, Haji Mahdar menyambut dengan gembira. Dia memeluk leher saya dengan genangan air di pelupuk mata. Syukur, Alhamdulillah, Ustaz sampai juga. Bisiknya terus menarik tangan saya melihat anak saudaranya, si Sonel itu. Kemudian dia memperkenalkan saya dengan Wak Mat dan juga Malim Baloh. Tengoklah adik tu, Ustaz. Ajan Saimah menggamit sambil menunjukkan ke arah Sonel yang ketawa memanjang sambil menghantuk-hantukkan kepalanya ke dinding. Jiran-jiran juga cuba menghalang tetapi dia terus juga menghantukkan kepala apabila ada kesempatan. Haji Hincom tidak dapat bercakap apa lagi. Dia seolah-olah sudah berputus asa. Saya selalu dengar fasal Ustaz ni, ucap Wak Mat sewaktu bersalaman dengan saya. Silakanlah Ustaz, kita ni tak boleh biarkan Sonel macam ni, Malim Baloh juga mendesak. Saya ni tak peduli apa yang mereka cakap. Kadang-kadang saya sendiri berasa terkilan apabila mereka terlalu mengharapkan saya. Tetapi sikap masyarakat sudah demikian. Mereka menyangka seseorang itu boleh melakukan apa sahaja dengan tidak memahami akan kuasa Allah yang Maha Besar. Kalau saya lakukan pun hanya sekadarlah ikhtiar, sama juga seperti yang dilakukan oleh Malim Baloh ataupun Wak Mat. Bagaimanapun, saya terpaksa juga lakukan demi menjaga hati mereka supaya tidak tersinggung. Kalau saya menolak tidak mahu mengubati Sonel, tentu mereka menuduh saya mencari helah atau memang mengada-ngada jual mahal disebabkan terlalu dihargai. Tetapi memang saya tidak ada apa-apa keistimewaan pun. Tidak ada bezanya di antara saya dengan Wak Mat ataupun Malim Baloh. Namun suka juga mahu menerangkan kepada mereka dalam saat ini. Saya mahu Wak dan Abang Malim ikut sama, ya. Cepat-cepat saya mengajak mereka merapati Sonel. Mereka berdua tidak membantah. Wak Mat, setelah diberikan cuban menyirat jala, terus menggigitnya tidak lepas daripada gigi. Kemudian, dua tangannya ditumpunya ke lantai sambil menggenggam penumbuk. Malim Baloh juga pula duduk di atas dua tumit dengan dua tangannya bertumpu ke kepala lutut. Baik, kita ulang balik. Malim Baloh pula duduk di atas dua tumit dengan dua tangannya bertumpu ke kepala lutut. Baik, saya tidak tahu apa yang mereka berdua lakukan. Ketika ini, saya berdiri lantas menjurus tangan ke muka Sonel. Dia masih lagi ketawa dengan mengantuk-antukkan kepala ke dinding. Terpaksa Haji Mahdar membantu memegang dia supaya tidak dapat mengantukkan lagi kepala ke dinding. Bagaimanapun, Sonel berguling di lantai hinggakan Haji Mahdar rebah sama. Sempat juga dia mengantuk-antukkan kepala ke lantai apabila terlepas daripada pegangan Haji Mahdar. Saya membacakan innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kerana sesungguhnya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi, Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan sekali-sekali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Baik guys, yang mana tahu tadi itu boleh komen ayat tadi di dalam ruangan komen supaya kita sama-sama dapat mengamalkan doa-doa yang baik, ya, insyaAllah. Terima kasih. Kemudian saya terus menepuk ubun-ubun Sonel 3 kali dengan membacakan Al-Fatihah. Dia seolah-olah terkejut lantas merenung muka saya. Ketawanya juga terhenti tiba-tiba. Kenapa engkau, Sonel? Saya terdengar Haji Mahdar bersuara keras. Sonel tidak menyahut. Dia terduduk dengan bersandar pada dinding tercungap-cungap dia. Matanya liar memandang keliling. Semua jiran di situ mula menarik nafas lega kerana Sonel tidak lagi mengantuk-antuk kepala ke dinding. Ketika memantapkan zikir hingga terasa terkurung dalam rahim ibu, saya berasa segala-galanya lapang terbuka. Saya dibawa jauh oleh angin lembut hingga terapung di satu kawasan pondok buruk di pinggir hutan. Wak Mat sudah menunggu di bawah sepohon pokok, sementara Malim Baloh masih tercari-cari jalan melalui lorong kecil di tengah belukar menuju ke situ. Apabila Malim Baloh bertemu dengan Wak Mat, mereka berdua mendongak ke atas memperhatikan saya yang terapung-apung di awangan. Cepat-cepat saya memberi syarat supaya mereka meneruskan setiap usaha. Di pondok buruk itu, seorang lelaki botak berpakaian serba kuning seperti yang saya lihat ketika di rumah Maharum di Sitiawan bersama dengan Usin Biduk. Tersandal ke dinding termengah-mengah, seluruh badannya melecur dicucuh bara api di sekelilingnya.
Cukuplah. Jangan seksa saya, Ustaz. Keluhnya merintih-rintih hingga suaranya dapat didengar oleh jiran-jiran di rumah Haji Encom yang menziarahi Sonel. Mereka melihat Sonel yang merintih-rintih dengan tersandar pada dinding rumah. Kenapa yang kau ganggu, Sonel? Bentak Malim Baluh mengancam. Aku bukan ganggu. Aku cuma nak menolong. Beritahunya menggertak bibir macam menyimpan dendam. Kau jangan cuba berdalih. Wak Mat menggigit cuban jala itu lebih kuat. Sekaligus lelaki berkepala botak itu menekuk mulutnya. Darah keluar meleleh-leleh di mulutnya apabila satu demi satu giginya tercabut. Cukuplah. Jangan seksa aku. Ujar lelaki berkepala botak itu merintih. Aku dah cakap. Bini orang jangan dikacau tapi dia degil. Katanya mula mendedahkan rahsia yang dipendam selama ini. Saya memberi isyarat supaya Wak Mat dan Malim Baluh tidak menyoal lagi. Mereka mesti terus menyerang. Melawan syaitan tidak boleh dilayan bercakap kerana syaitan akan cuba membuat pelbagai helah. Apabila saya membacakan... ni saya nak baca macam risaulah sebab dia takut dia typo. Allahumma ke Allahumma. Saya risau kat sini ni. Saya cuba baca jugalah. Tak nak lah saya. Kalau ayat-ayat typo ni saya tak berani. Kalau doa-doa ni saya tak berani. Jadi saya akan skip. Kita akan teruskan. Apabila saya membacakan sedikit doa. Saya seolah-olah ternampak Sonel menemui lelaki botak yang berpakaian serba kuning itu. Memang Sonel cuma meminta bantuan bomoh itu untuk memikat mahrum. Sekalipun bomoh itu menasihatkan dia bahawa mahrum sudah bersuami. Tetapi Sonel berkeras juga. Setelah menyedari punca yang menyebabkan segala-galanya berlaku, saya segera memberi isyarat mengajak Wak Mat dan Malim Baluh beredar. Sewaktu membuka mata, saya lihat Wak Mat dan Malim Baluh terzengih-zengih mengerling ke arah saya. Syukurlah, Alhamdulillah. Saya dapat bersama dengan Ustaz. Beritahu Wak Mat menepuk-nepuk bahu saya. Mungkin jiran-jiran di situ berasa hairan Wak Mat bersikap demikian. Tetapi Malim Baluh sekadar tersenyum. Jauh betul Ustaz bawa saya ni. Ujar Malim Baluh pula. Pernah ke Sonel ni kesetiawan? Saya berbisik pada Haji Mahdar. Haji Mahdar mengangguk. Awak ayahnya dulu memang orang setiawan. Beritahu Haji Encom apabila dia mendengar saya bertanya demikian kepada abangnya. Selalu jugalah dia ke sana menjengah saudara maranya. Jelasnya agak kehairanan. Kenapa pula Ustaz? Cepat-cepat Anjong Saimah bertanya. Saya menggeleng lemah. Kemudian perlahan saya menuturkan. InsyaAllah. Sonel ni akan sembuh. Terima kasih kerana sudi mendengar daripada mula sampai habis. So malam ni 37 minit dekat saya ni. Terlalu panjang. Macam balas dendam sebab dalam sehari dua ni tak upload ni. Apapun kita akan bertemu lagi dalam episod yang seterusnya, iaitu episod yang ke-76 yang bertajuk sebentar Disembelih Puaka. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.